هذا صراط مستقيم. Kemudian kata beliau, ثُمَّ يَسْتَسْحِبُ هَذِهِ النِّيَّةَ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ أَعْمَالِهِ وَأَقْوَالِهِ وَجَمِيعِ أَحْوَالِهِ حَرِيصًا فِيهِ عَلَى تَحْقِيقِ الْإِخْلَاصِ وَتَكْمِيلِهِ وَدَفْعِ كُلِّ مَا يُضَادُّهُ مِنَ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ وَقَصْدِ الْمَحْمَدَةِ عِنْدَ الْخَلْقِ. Kemudian jemaah, setelah seseorang itu berusaha merealisasikan keikhlasannya, ya, mengharap keridhaan Allah dari setiap aktivitasnya, setelah itu hendaknya dia berusaha menyempurnakan keikhlasannya dengan cara apa? Dengan cara menepis semua hal yang berlawanan dengan keikhlasan, seperti riya. Apa itu riya? Ingin dilihat oleh orang, atau sum'ah, ingin didengar oleh orang lain, dipuji-puji, ya, di tengah manusia, atau mengharapkan penghormatan dari manusia, disanjung-sanjung. Nah, ini yang harus dia tepis, dia jauhi, dalam rangka apa? Menyempurnakan keikhlasannya, ya. بل إن حصل شيء من ذلك فلا يجعله العبد قصده وغاية مراده بل يكون القصد الأصيل منه وجه الله وطلب ثوابه من غير التفات للخلق. Ya. Kemudian jika dia mendapatkan sebagian dari hal-hal tersebut, artinya dia mendapatkan pujian, ya, dipuji dia oleh manusia setelah melakukan amalan itu, maka janganlah menjadikannya sebagai tujuan dan keinginannya yang utama. Ya. Jangan dia jadikan itu sebagai tujuan dan keinginan yang utama, mendapatkan pujian manusia. Jangan. Hendaklah dia tetapkan tujuan utamanya adalah mengharap wajah Allah dan pahalanya, tanpa mempedulikan orang lain dan tidak menginginkan manfaat dan pujian dari mereka sedikit pun. Ya. Fa in hasala syai'un min dzalika min duni qasdin min al-'abdi lam yadhurruhu syai'a bal qad yakunu min 'ajili busyral mu'min. Kalau seandainya dia tetap memperoleh hal itu, mendapatkan pujian, sanjungan tanpa sengaja, maka tidaklah merusak amalan yang telah dia kerjakan sedikit pun. Bahkan boleh jadi itu adalah berita gembira, busro, yang disegerakan untuk orang yang beriman, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, hadis dari Abu Dzar, أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالْ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ. Bagaimana pendapatmu, ya, tentang seseorang yang beramal kebaikan lalu dipuji oleh manusia? Maka beliau menjawab, ya, itu adalah berita gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin. Nah, jadi jemaah rahimakumullah, di sini Syekh As-Sya'di rahimahullah menjelaskan bagaimana kalau dalam beramal ternyata dimasuki riya atau sum'ah atau yang semisalnya, gitu ya. Maka telah beliau sebutkan tadi. هذا صراط مستقيم.